Henry, Leda Yoga, Leda Alexander Palembunga, Leda Ibrahim, Leda Dori de Lima, Leda Antonio Sarina, Leda Agustina, Leda Enos, Leda Yuli, dan dua yang akan dan menetapkan hamba-hamba yang menyerbalakan domba kurbannya. Dan bersabda, siapakah yang akan diurus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah Tuhan, pakailah hamba-Mu. Dalam keterbatasan hamba ini, Engkau berkenan memakainya sebagai teman sekerjamu. Engkaulah yang menyempurnakan pelayanannya di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Jemaat. Terpujilah Engkau, Tuhan. Menyampaikan firman Tuhan secara sama dan setia kepada jemaat dan korban, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan hiburan. Menjaga kemudian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya dalam jemaat selalu ada kelebihan. Seorang pendidik jemaat haruslah tegas kepada perkataan yang benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan iman dalam doa dan pelayanan firman. Ketiga, pelayanan sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Baptisan Kudus dan perjamuan yang dikaitkan dengan sungguh bahwa panggilan jemaat putri saya itu bontang atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Apa jawab saudara? Apa saudara yakin? Ya, saya yakin. Ya, begitu. Dengan tengkap bahwa kita adalah firman Allah yang memuat pelajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Dia terakhir. Apa jawab saudara? Apa saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Yang ketiga, berjanji tengkap untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh serta patuh kepada nasihat dan teguran diri kami. Bila saudara dalam pengajaran dan perhidup menyimpang dari kebenaran, apa jawab saudara? Apa saudara berkata? Ya, saya. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena engkau yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menyerbalakan jemaat Allah yang diterolehnya dengan darah anaknya sendiri. Silakan duduk. Dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum penerapan dilaksanakan, saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman
menerima hamba Tuhan ini. Apa saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Naskah perjanjian. Pada hari ini, Kamis tanggal 11 Agustus tahun 2022, di hadapan Tuhan dan sidang jemaatnya di jemaat Bukit Saitun Botang, kelas Botang Kutai Kaltim, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Christina Leni, berjanji bahwa dalam pelayanan gerejawi sebagai pendeta, saya akan menaati firman Tuhan sebagaimana diterangkan dalam pengakuan gereja keraja dan tata gereja keraja. Semoga Tuhan menolong saya yang berjanji. Christina Leni menyaksikan Majelis Gereja Keraja Jemaat Bukit Saitun Botang, Ketua Pendeta Antonius Harira Sarjana Teologia, Sekretaris Diaken Feminitan Sarisapan SS. Saudara-saudara dengan patuh dan berbuah-buah untuk kebesaran namanya dan kedatangan kerajaan. Adikku Christina Leni, sarjana teologi, firman Tuhan datang kepadamu pada waktu penguraanmu hari ini berkat. Tuhanlah penjagaan, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kejahatan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Adikku Christina Leni dan juga rekan kerjaku ke depan, firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 kiranya menjadi kekuatan bagimu untuk mengangkat tugas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Amin. Anakku, jurungku, sangat berbakti dan berkenan sama Tuhan, Christina Leni. Ini dia kepada anak buah, kamu bapak kalian ini, lantai itu kamu ambil itu anak buah. Iko kalian lompat di kitanan sangkak tinggal dan nero lantai itu unang. Sialamu papaya itu kamalam buna, siapa masih parang lan pengadaanmu. Siapa di sana itu kada tolong, tutang ini selingnya. Amna kesulitan, cuma lintah, dengan anak saya cuma lagi. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga lah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ juga lah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku.
Amin. Saudara Guru Kitali. Firman Tuhan begini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awal. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas pada dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Amin. Terima kasih semuanya, kepada Tuhan sekalian, yang telah firman Tuhan sesuai dengan Tuhan. Selamat. Karena itu, saudara-saudaraku yang kasih, berjagalah teguh, jangan goyang, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Rekan sepelayananku, Kristina Levi, dengarkanlah firman Tuhan yang datang kepadamu. Bukankah telah perintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Pendeta Kristina Leni
adalah pendeta yang ke-1255 dalam gereja Toraja. Badan pekerja sinode gereja Toraja menerangkan bahwa nama Christina Leni tempat lahir Kapaleo, tanggal lahir 13 Mei 1983, pendidikan sarjana teologi dari Sekolah Tinggi Teologi Intim Makassar. Telah dilatih dalam jabatan pendeta gereja Toraja di Bukit Zaitun Bontang, Lasis Bontang, Kutai Kartini, tanggal 11 Agustus 2022, dengan tugas kependetaan sesuai yang diatur dalam tata gereja Toraja. Jabatan pendeta yang berlaku seumur hidup selama tidak dicabut oleh badan pekerja sinode gereja Toraja berdasarkan tata gereja Toraja. Rantepau 11 Agustus 2022, badan pekerja sinode gereja Toraja Ketua Umum Pendeta Dr. Alfred J.R. Andu M.Th., Sekretaris Umum Pendeta Dr. Christian Tanduk M.Th. ditandatangani dan dicabut.